kawan lihat gadget, ketemu lagi dengan Wira di sini. Oke, kali ini saya akan membagikan informasi kepada kalian terhadap satu atau sebuah device yang saat ini sedang lagi ada promosi. Harganya itu sudah mendekati harga 1 jutaan, di mana dulu smartphone ini harganya sempat berada di angka 2 juta ke 3 juta. Karena sedang ada promo lebaran, maka harga handphone ini menjadi sekitar 1,7 jutaan atau lebih tepatnya 1,699. Mungkin Asus membuat promo ini untuk menghabiskan barang yang sedang beredar di pasaran atau di mana, saya kurang tahu, tapi yang pasti saya mendapatkan device ini seharga 1.700.000 rupiah. Kira-kira handphonenya apa? Ya, handphonenya itu adalah Asus Zenfone Selfie. Oke. Ya, Asus Zenfone Selfie. Jadi harganya 1,7 juta dan ini adalah varian yang 32 GB dengan RAM 3 GB. Menurut kalian murah atau mahal? Menurut saya murah karena handphone ini handphone ini cukup mempunyai hasil kamera yang sangat-sangat atau cukup bagus menurut saya. Video juga, ya kalian lihat ini videonya saya rekam menggunakan Asus Zenfone Selfie. Saya menggunakan Asus Zenfone Selfie dan ini handphone ini saya beli untuk saudara saya yang dia ingin membeli handphone baru. Oke, kita kali ini hanya mengunboxing saja, kita lihat apa saja kelengkapannya. Ini sudah dibuka dan saya udah pasangin tempered glass. Ya, ini dia device-nya Asus Zenfone Selfie warna hitam dengan harga 1,7 juta. Dengan layar 5,5 inci. Oke, bentar. Saya matiin dulu. Oke. Warnanya hitam. Fokus. Udah saya pasang tempered glass. Kita hidupin dulu. Ini tadi sudah dibongkar oleh sellernya untuk melihat kondisi, karena kalau ada apa-apa bisa langsung diganti oleh unit yang baru. Kelengkapannya, ya ini garan. Sebelum saya masuk ke ininya, kelengkapannya saya mau ngasih tahu dulu kalau ini adalah garansi resmi, bukan garansi distributor ya. Ini garansi dari Sinex Metrodata, di mana ini merupakan garansi resmi dari Asus. Oke. Ini bukan distributor. Oke, kelengkapannya apa aja, yaitu ada kartu jaminan, kartu garansi. Oke. Kartu garansi. Dan juga manual book. Oke. Ada kabel data, micro USB, USB biasa, dan kepala charger. Outputnya 2 ampere. Oke. Oke. Itu aja kelengkapan yang ada. Kita singkirkan dulu. Kita lihat device-nya. Oke, ini dia Asus Zenfone Selfie
kalau nggak percaya ini yang internal 32 GB, ini saya akan tunjukkan ya, internal 32 GB, RAM-nya 3 GB. Bisa dilihat 1,7 ditambah 800 1 ya oke lah 1 3 GB. Ini masih buatan Cina, kayaknya ini stok lama yang saya dapatkan. Androidnya masih Lollipop 502 dengan versi 1.15.40.15.22. Jadi ini bisa diupdate ke Marshmallow. Tapi banyak juga yang menyarankan untuk stay di Lollipop. Saya nggak tahu, mungkin karena fleksibilitasnya, karena kalau kita sudah update ke Marshmallow, kita tidak bisa menyimpan aplikasi di memori eksternal. Oke, kita coba kameranya. Oke, kita coba kameranya. Mungkin karena kurang cahaya, coba kita pakai lampu. Oke, cukup detail hasilnya, kameranya sangat bagus sekali, kamera depan. Nah, ini saya rekam pakai Asus ZenFone Selfie juga. Ini mode beauty. Saya coba mode otomatis. Oke, fokus. Otomatis. Oh, ada cahaya. Sorry. Oke, kita ulangi sekali lagi. 1, 2. Oke. Kelihatan hasilnya ya low light. Tapi sebentar, saya akan coba tambah cahaya. Oke. Kita lebih terang. Kita coba lagi. Coba objeknya agak beda. Oke, matikan dulu lampunya. Oke. Reflektif dari atas ya. Cahaya lampu. Gimana menurut kalian teman-teman lihat gadget bagus? Oh iya, spesifikasi handphone ini adalah Snapdragon 615, RAM-nya 3 GB, internal 32, kamera depan 13, belakang 13, sama-sama punya autofocus, sama-sama bisa rekam full HD. Jadi siapa yang mau beli handphone baru dengan harga murah, spesifikasi tinggi, silahkan cari di toko mana saja. Karena ini lagi promo, mungkin sama selama bulan Ramadan saja promo ini berlangsung. Tapi setelah Lebaran saya tidak tahu apakah masih promosi. Oke, mungkin di sini aja. Video kali ini saya lebih kurangnya mohon maaf, kayaknya sudah kepanjangan. Saya hanya di sini hanya memberikan informasi saja tentang kabar
handphone yang menurut saya masih worth it untuk dibeli di tahun 2017 ini dengan harga 1,7 juta garansi resmi. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh komen di bawah atau kasih saran bagaimana video yang lebih baik untuk info-info seperti ini. Saya Wira dari Lihat Gadget cabut dulu. Ciao.